Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ketemu lagi bersama Caca di Tanjung Pinang. Salam persaudaraan. Mantap. Oke, untuk video Caca kali ini, Caca ngajak kalian untuk melanjutkan nonton Masa-Masa Manis di part yang kedua. Disclaimer dulu ya, kalau seandainya di saat Caca nge-reaction ataupun nonton, Caca membebel, ada mengeluarkan kata-kata yang kurang enak ataupun kurang pantas, Caca mohon maaf sebelumnya ya guys ya, karena itu refleks bukan unsur kesengajaan gitu. Nah, kira-kira videonya seperti apa di part kedua ini? Yaudah, biar nggak buang masa sebelum Caca mulai, kalian jangan lupa subscribe dan aktifkan notifikasi lonceng ya guys. Thank you. Nah, oke guys, sekarang Caca udah siap, langsung puterin aja videonya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Cikgu, saya nak minta diri cikgu sebab saya bekerja malam. Itu tetanggamu loh, yang sering berantem itu loh, yang sering berkelahi. Kerja malam? Di mana Cik Nokia bekerja? Saya juga menjadi guru. Guru? Mengajar di sekolah mana, cikgu? Sekolah masak-masak. Masak-masak. Oh, jadi pertemuan hari ini di antara cikgu dengan cikgu juga ya? Ya. Nilai dia. Silver. Apa tuh silver? Tulisannya Peramli rapi.
Sekarang keluarkan buku kira-kira dan buat kira-kira apa yang cikgu tulis di papan hitam. Keluarkan buku sekarang. Bagus. Sehat walafiat ya. Tadi sakit. Meletup-letup. Meletup-letup. Bura-bura.
Cikgu mengajar lagi malam ni, cikgu? Ya, mengajar, cikgu. Dalam darjah cikgu ada berapa murid-murid? Ada 40 orang, cikgu. 40? Ih, banyaknya. Ah, kalau begitu marilah saya hantar cikgu pulang ya. Ih, satu rumah loh dia orang. Satu tempat tinggal loh. Terkejut dengan dia nanti. Cikgu, kita ni dah lama berkenalan. Di mana cikgu tinggal? Saya tinggal di Jalan Jaya, cikgu. Oh, saya tinggal jauh. Jinjang, 60 batu dari sini. Ah, jauhnya. Jinjang. Cikgu, bolehkah kita berjumpa lagi? Bila? Minggu depan. Di mana? Tempat biasa. Jam? 3:30. Boleh. Kok enggak sama tempat tinggalnya? Apa sama rumah borak dorangnya? Apa sama bohong kali? Rumah aku. Cikgu, kenapa cikgu berhenti dekat sini? Cikgu. Bukan. Saya nak buat rambut, cikgu. Oh, buat rambut. Cikgu jangan lupa minggu depan, ya? Baik. Ih, sama-sama bohong loh dia orang. Ih. Untung aja ada salon loh sampingnya ya. Jadi memang betul-betul ada alasan ya. Driver, pergi Jinjang ya. Baik, Encik. Jinjang? Jinjang tempat apa? Ih, sama-sama borak loh. Sama-sama bohong loh. Oh, kan betul kan? Bohong kan, balik lagi dia. Astaga, ya Allah. Boleh ya kayak gitu ya. Hai, Encik kata nak pergi ke Jinjang. Jinjang? Lain tahun kita pergi ya. Lain tahun. Ih, kenapa sih borak kayak gitu? Di luar suka-sukaan ya, di dalam rumah jadi apa, jadi kawan kelahi. Udah ada kawan nih. Tulisannya udah ada kawan, kemarin masih bujang, sekarang udah ada kawan. Ya Allah. Eh. Ha? Celaka punya orang sebelah. Dia buang kaca di bilik aku, ya? Anjing kau. Udah kayak Tom and Jerry ya, kalau di rumah ya. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Dia pun laki-laki tak mengalah ya. Si Sarin ya, betul-betul lah ya.
Lagi balas dendam, tak bisa berhenti lah kalau kayak gini. Apalah kata orang berdua nih. Oh, sampai kiamat pun kalau kayak gini akan masih berhenti loh. Sudahlah, ya ampun. Tak siap-siap nanti. Ada lah kalian berdua tuh, tak ada yang mau ngalah. Ya mas bela, ya mana kau? Engkau sembunyi ya, engkau selimutkan muka kau ya. Bukalah muka kau kalau kau berani. Tapi banyak cantik muka kau. Hehehe. Perempuan jual nasi lemak lagi cantik pada kau tahu. Kau belum tahu aja, Sari. Itu cewek yang kau suka. Oh, sebelah. Itu udah melampau lah tu. Apa kau fikir kau banyak lawa? Keling botol lebih lawa daripada kau. Kau bilang aku keling botol, ya? Ya. Perangai serupa kau tu. Perupaan gila saja yang tege-hege. Kau tahu tak? Ini dah melampau ni. Yeah, shut up you. You shut up. Kita shut up, kita shut up kita. Aduh ya Allah, apalah kata dalam berdua nih. Aduh ya Allah. Encik-encik dan tuan-tuan, pada malam ini, kita berasa bangga dapat memperkenalkan seorang penyanyi baru. Ialah Cik Nurkiah Hano. Penyanyi juga dia ya. Sama-sama penyanyi ya. Mulai pada malam ini, Cik Nurkiah Hano akan menjadi penyanyi tetap di Silver Tortoise Cabaret. Dan
lagu yang pertama ialah lagu di tempat yang sama berjanji. Ya? Di tempat yang sebelumnya sih itu ya, sehari kerja kan ya nggak salah saja. Kebrek. Pun taufan. Gitu sih jogetnya. Sama-sama. Yang itulah rumahnya. Naiklah ke atas. Siapa nih? Mamanya Nurki ya? Siapa pun tak ada. Tak siapa kita nak tanya. Tak siapa pun. Oh, ikut bilik ni, ikut. Kamarnya sehari. Ya, buta aja ketuk pintu pagi-pagi butanya. Hari minggu orang nak tidur lama sikit, ada saja yang ketuk pintu lah, yang ketuk paku lah. Ha, nantilah buka pintu. Apa?
Jangan-jangan si Samad tak? Ni Samad. Itu loh mari. Kau nak apa Samad? Ha? Ayi, kau pakai kot biru Samad. Ngantuk sangat kot. Nak cari siapa makcik? Ha? Makcik nak tanya kat cik. Cik kenal tak ada satu perempuan dia baru pindah sini? Perempuan? Perempuan tak tahu, orang jantan tahu. Kok galak gitu? Tak sopan. Orang nanya jawabnya kayak gitu. Amboi, sombongnya budak ni. Hang tunjuk ek ke aku no? Tak apa. Nanti kalau hang pi ke Alota, kepala hang nanti aku putar hang tau. Kau. Itu bahasa itu ya, bahasa apa? Bahasa dari mana yang dia berasal itu? Alor Setar. Ya, bahasa apa sih? Ya, kan? Mak turun daripada kereta api, mak tanya dengan driver teksi. Terus dia bawa mak mai sini. Duit yang kia kirim hari tu mak terima tak? Dah. Tapi dalam surat hang tu hang tak kata hang kerja apa. Kia dah kerja cikgu, mak. Cikgu? Cikgu apa kia? Yang mak tahu hang ni standard 6 pun tak pai. Cikgu sekolah buta huruf. Sebab itulah kau pun buta perut. Dia dengar lagi. Sombong tau. Tadi mak tanya kat dia. Dia tutup pintu. Ada kebantuan. Orang gila tu mak oi. Kau kelam dari mental hospital. Dari mental hospital. Mana kau dia menikah dengan orang tu kah? Orang yang macam tu, kalau mak letak dia di zoo, jangan kata kia. Rimau tak ingin namakan. Okey lah. Tapi kini kau cantik ya. Nenek aku lagi cantik lah. Kia, adik hang ni nak sangat baju koboi. Baju koboi? Jukur tak apa. Esok Kak beli, ya, Syem? Esok tak boleh lah, Kia. Pasal apa? Mak nak balik malam ni juga, Alok Stang. Malam ni? Awaknya mak nak balik lekas sangat. Mak ni main tengok hang. Kalau dah hang betul tempat duduk, tak apalah. Pasal apa mak nak balik? Mak nak tengok ayam, nak tengok kerbau. Bapak hang bukan boleh harap. Selama dia dah menikah muda ni, jarang-jarang balik rumah tau. Oi. Petang ni bukan tak boleh, mak. Tapi Kia dah janji nak jumpa kawan. Nak jumpa kawan? Tak payahlah nak beli baju koboi. Lain kali kita main, kita beli baju koboi, Nana. Tak, nak baju koboi, nak baju koboi. Tak apalah. Petang ni Kak beli baju koboi bagi Aisyim, ya. Kak tak jumpa kawan, tak apalah. Nak baju koboi. 3. Dia banyaknya. Pistol 2 kuda 8. 8 kuda? Mana kau nak cari kuda sampai 8? Hai, bankraplah aku, mak. Sungguh bandar Kuala Lumpur ni. Kia, bawalah mak pusing-pusing sahai. Kalau mak balik Alor Setar nanti, orang tak boleh kunun. Baiklah, mak. Encik, tolong bawa pusing-pusing bandar sebentar ya. Baik, Encik. Hei, dia ada janji. Tak datang dia. Lucu ya, di luar dia harus saling suka, tapi kok udah balik ke rumah udah kayak Tom and Jerry gitu ya kan?
Seru sih ini filmnya. Kasihan dia nggak datang-datang Nurkianya. Tapi salah. Jantan. Jantan, Mak. Ui, boyfriend kot. Awak yang tak habak kat Mak dari tadi. Apa nama dia? Cikgu Syari, Mak. Ui, cikgu juga. Baguslah. Sama-sama cikgu. Bawalah Mak pergi jumpa dengan dia. Tak mahulah, Mak. Malulah. Apa yang anak malu? Kan nak jadi menantu Mak juga. Baiklah, Mak. Encik, tolong bawa ke Zoo Negara, ya. Ih, di sinilah mereka pertama kali bertemu, ketahuan gitu kan. Seru. Ada tak ada orangnya. Dan merajuk. Hang janji pukul berapa? Janji pukul 3:30. Lah ni? Lah ni dah pukul 6. Patutlah dia tak ada. Malah balik petang ni juga ke? Kecewa. Kecewa kawan guys. Mak Mina nak pungut duit sewa bilik bulan ini, cikgu. Oh, ya. Tunggu sekejap. Kok sedih kali dia. Kecewa dia. Apa tuh bahasanya? Apa tuh? Burung tak? Burung apa sih? Apa sih bacanya? Penasaran aja. Ini bisa. Terima kasih, cikgu. Sama-sama. Dari stesen kereta api, Mak Mina. Apa hal? Melantar Mak balik ke tu.
Yang satu kecewa, yang satu merasa bersalah. Sama-sama pandang foto nggak tuh? Oi. Oi. Kan lain lagi yang lagi jatuh cinta. Ada jemur pakaian pula di situ. Ada-ada aja jemur pakaian di kamar. Tengoklah. Saya ajak lagi lah. Oi, orang sebelah. Awai hang jolok mai bulu hang masuk dalam bilik aku. Ha? Nah, hai. Awak ingat ni alok stang kau, oi. Dia tengok tu. Dia pilih cakap saya pula. Hina kampung hang tu, oi. Yang puluh hang duk jolok terjuntai jelan masuk bilik aku tu apa, ha? Hang tarik lah balik. Hang jolok lagi. Mampus dengan aku dah. Kacau. Iya, lagian sih. Mampus, disiram air gak? Udah dia yang salah. Orang sebelah! Kau siram air ya? Aku siram sebab kau biar tak? Biar tak? Pinjit jambul aku. Pinjit jambul. Ya Allah. Siram lampau ni, orang sebelah. Kacau. Basah tempat tidur kawan. Ya, kau pula. Udahlah kau siram aku. Kau bilang aku biar apa ya? Banyak cantik muka kau. Kalau aku turut-turut ke hati, aku sepuluh muka kau. Kepala kau pula. Ah. Kan? Cikgu. Aduh, ya Allah, ketahuan kan namanya. Rupanya yang hari-hari gaduh tu kita, kak. Kasar. Ya udah guys, kita lanjut di part ketiga.